Halo sobat semua, dimanapun kalian berada, saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di kota, di desa, bahkan dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita sedang berada di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang dalam rangka mengikuti rapat kerja nasional ke-9 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI tahun 2022 dengan tema Kota Pusaka Ruang Budaya Berbangsa. Palembang, 3 November tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan tampilkan beberapa cuplikan sambutan-sambutan. Tentu saya tidak akan sebutkan di sini, tapi Anda dapat melihat sendiri. Selamat menyaksikan dan mohon maaf suaranya sedikit terganggu. Lebih lengkap ditambah dengan tampilan. So,
Baik, kalau yang berbagai budaya pulang, Indonesia begitu kaya asli dan budaya, begitu banyak keanekaragaman yang tentunya tidak perbedaan itu menyatukan kita semua. Dan berikutnya kami akan mengajak anda semua untuk menyiapkan sebuah tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan tari ini sedang dipentaskan di tingkat daerah nasional maupun internasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya keberagaman dan kekayaan dari adat istiadat budaya dan juga kesenian yang ada di Indonesia akan dirangkum, direpresentasikan dalam satu buah persembahan. Terimalah persembahan Tari Nusantara Wonderland Indonesia. Thank you.
Oh ya teman-teman, rapat kerja nasional ke-9 jaringan Kota Pusaka Indonesia tahun 2022 berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 5 bulan November tahun 2022, dan hari ini tanggal 3 November adalah acara seminar internasional. Tiga pengisi acara seminar itu adalah Dr. Alwad Ali Saleh Al-Sabei, Staf Ahli Menteri Kebudayaan Uni Emirat Arab. Yang kedua, Bapak Ji Sung Kim dari UNESCO. Dan yang ketiga, Bapak Ari Siswanto dari Palembang. Tentu sangat menarik dan antusias masyarakat sangat tinggi karena dihadiri dari 70 kabupaten kota yang diundang di sini, selain dari peserta yang telah ditentukan. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.